Dan Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Al-Isra dengan firman-Nya, ya, ayat yang pertama daripada surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam ayat ini sebenarnya banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang memulakan dengan subhana, maka itu merupakan pengisytiharan Allah sebenarnya. Bahwa Isra dan Mi'raj itu bukanlah daya usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Isra dan Mi'raj ini merupakan perbuatan Allah, kehendak Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita, ya, kalaulah dilihat kepada Rasulullah SAW sebagai seorang manusia, mustahil berlaku, kita katakan, perjalanan yang sedemikian. Tetapi bila dilihat pada hak Allah yang menciptakan 1001 keajaiban, maka tidaklah mustahil, ya, kerana itu merupakan kekuasaan Allah dan ketentuan Allah. Asra bi'abdih, yang memperjalankan hamba-Nya. Masya Allah. Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Maka Allah mengisytiharkan, Allah yang memperjalankan. Bi'abdih. Maka ulama mengatakan perkataan abdun itu dalam ayat ini membawa beberapa makna. Ni kita nak tengok ni anugerah Allah yang sangat istimewa. Nabi kita dapat munajat di Sidratul Muntaha dan Allah menggambarkan satu perjalanan seorang hamba. Ya, Allah gambarkan perjalanan seorang hamba. Amin. Sebenarnya kehidupan kita ini merupakan perjalanan kembali kepada Allah. Tiap-tiap orang daripada kita ni kita melalui, ya, tahun demi tahun, ya. Maka Allah menggambarkan satu lakaran perjalanan pemetaan kembalinya seorang hamba yang sangat-sangat indah, yaitu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua dapat mengambil pengajaran daripada perjalanan yang hebat. Dan perkataan abdih dalam Al-Quran ni Allah gambarkan perkataan abdun ni, kata Syekh Mutawalli Syarawi, ulama tafsir yang terkemuka. Beliau katakan bahawa ia merujuk kepada ruh dan jasad. Yang berikutnya, perkataan abdih itu juga sebenarnya mengisytiharkan inilah sebenar-benarnya hambaku. Kita ni duk mengakulah, kita ni hamba Tuhan, tapi tak tahulah dengan perangai kita ni Tuhan nak mengakukah kita ni hamba dia. Tapi yang sebenar-benar hamba, tengoklah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh sebenar-benar hamba. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak maklumkan kepada kita, tunjukkan kepada kita, nak jadi contoh hamba yang benar, yang balik kepada aku dengan selamat, tengoklah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baginda dijemput munajat ke Sidratul Muntaha, ya, kembali kepada Tuhan yang Esa, ya, bermunajat, ya, berasyik-asyik dengan Allah, kerana inilah contoh hamba yang terbaik. Bagaimana dalam kehidupannya, seluruh kehidupannya itu, ya, diwakafkan untuk agama. Masya Allah.